Iki tak tukun no memori. Langkah dilakukan pemain putra Mahkota. Iki. Pelanggaran kembali dilakukan nomor punggung 16 Wahyu melakukan terowongan terhadap pemain putra Mahkota. BOP ya. Hendi saudara. Lambung tinggi saudara. Hendi dilakukan. Orang terbaik pembicara pemain putra Mahkota membuka-buka saya Sunawi. Orang terbaik Sunawi putra Mahkota lepas ke dalam tempat Arjasa. Masih Arjasa. Arjasa putra nomor 28 Edi Sakat dan saudara terjadi permintaan bola. Lepas ke dalam otot putra Mahkota. Dibayar bayar ke saudara. Kita lihat ada pembawaan Arjasa putra tergeletak. Namun masih bisa berdiri saudara melakukan pertandingan. Arjasa putra sangat imbang petak ini berada kedua kesebelasan sore hari ini. Baik putra Mahkota maupun Arjasa putra saling jual beli pemain untuk bisa menghargai keputusan wasit nomor punggung 12 melakukan pelanggaran. Putra Mahkota saudara. Arjasa putra nomor punggung 16 saudara Wahyu. Orang cermat. Arjasa putra saudara. Ya, lebar ke dalam untuk putra mereka. Lambung tinggi berbat. Satu bersih dilakukan. Pelanggaran dilakukan pemain Arjasa putra saudara. Putra Mahkota. Iya, putra Mahkota. Tendangan memilih untuk putra Mahkota. Ya, gila. Putra Mahkota kembali mendapatkan hadiah tendangan pencuri saudara. Lambung tinggi berpan. Mengendai daun. Mangga bakal dinyatakan keluar. Tendangan gawang untuk Arjasa putra Dumas. Lambung tinggi berpan Dumas. Siapa di sana yang ditutup? Bapak. Masih Bapak. Berbahaya kali ini tekan. Jadi terus keberkasi saudara. Hey,
yang jarang kali ini dilakukan putra mahkota, saudara. Ya, jabat tangan mas, jabat tangan. Sunawi kali ini melakukan pelanggaran. Sunawi, saudara dari Sunawi. Lambung tinggi berbahan, pasar! Kalau depan dengan menjaga gawang dari putra mahkota Saiful. Saiful, pendek saja. Nomor punggung 5 yang ditunggu. Ilham. Kupu-kupu gajah-gajah saudara. Di pintu mai aja Arga Saputra. Fendi. Mila Fendi saudara lah. Landang dari putra mahkota pendek saya yang ditunggu. Ya, wajib. Iya. Ya, terima kasih kepada penonton yang sudah menyewa kursi di babak grand final akan mendapatkan satu unit motor metik dari sekawan motor, saudara. Iya. Asal bisa cukur aksura. Iya. Kita kembali ke layar televisi saudara. Arjasa Putra melakukan serangan kali ini tidak ada pelanggaran. Lampu tinggi depan. Papan Aguirre yang dituju. Oh, handsball rupanya. Main Putra Mahkota nomor punggung 14. Sang Kapten Firman. Bukina. Nomor punggung 14. Handsball. Iya. Selamat datang buat Mas Iwan, penonton setia Raden Sumatera Cup yang pertama. Buat Mas Iwan, informasikan di bulan September turnamen volleyball terbesar di Jawa Timur akan tersaji di Film Saru Panarukan, yaitu tepatnya di Cafe All in One Anyer Panarukan. Di mana tim terkuat Indonesia Somator sudah mendaftar, saudara. Inilah Fafan bersama dengan Bang Fafan. Masih dapat ditepuk bola, dikuasai kembali Fafan. Masih Fafan, saudara. Oh, kembali pelanggaran, saudara. Dilakukan pemain putra mahkota. Iya. Terjatuh Fafan, saudara. Berbahaya apabila Fafan Gonsalves ini diberi ruang untuk menusuk pertahanan dari putra mahkota. Fafan Gonsalves merupakan S pemain pers PS3. Kupu-kupu, gajah-gajah. Iya, dikipu mau aja. SBR Jaya ikut memusulkan Raden Sumatera Cup yang pertama, saudara. Arga Saputra pendek saja nomor punggung 18 kembali lari ke tengah kembali Fafan Gonsalves lolos dari pengawalan pemain belakang nomor punggung 19 Arga pendek saja bermain kali ini Raden tak bisa lari sukses dilakukan pemain belakang Putra Mahkota, saudara. Jasa Putra masih menguasai bola. Iya. HSBR Jaya saudara, Haji Subairi upayakan lambung tinggi berat, lambung tinggi berat, heading bola dilakukan. Oh, kembali mereka diperbutan bola nomor punggung 16. Oh, dapat digagalkan kembali. Arga Saputra saudara. Ambil tinggi terbang. Tidak lalu asal dengan punggung 19 saudara. Cuci tangan pakai sabun saudara. Tendangan masih melambung saudara. Iya.
cuci tangan pakai sabun. Tendangan masih melambung saudara. Masuk bergantian pemain. Kalau main lagi. Surawi keluar masuk Shoki. Tak butuh nama Shok. Buru nemu. Nomor punggung 3, ya selamat bertanding untuk Shoki. Terima kasih buat Surawi. Lambung tinggi ke depan. Nomor punggung 10 ke saudara. Nomor punggung 10. Tidak ada pelanggaran, Arja Saputra kembali melakukan tekanan. Jangan lupa Liga Santri kok, tanggal 31. Di mana? Di Jember, kita belaga. SMR yo, sponsornya kok. Iya. Nomor punggung 8, saudara. Arja Saputra kembali melakukan tekanan balik. Oh, masih bisa dijagarkan. Main belakang dari Mahkota. Putra Mahkota, saudara. Munduran Pak, penonton di sebelah utara, munduran. Ya, ya Arja Saputra. Munduran Pak, penonton yang di sebelah utara, ya, cantiknya kelewatan. Putra Mahkota berulang, penjaga gawang, Saiful memberikan agama terhadap teman-temannya. Lampung tinggi ke depan, jaga di tinggi, ada Zofi, kembali gagal, Arja Saputra lampung tinggi ke depan. Oh, pelanggaran dari Indonesia, saudara. Iya, panggilan Dr. Azari, tim medis dari Arja Saputra. Dokter Azari. Iya, itulah kesaktian Dokter Azari, saudara. Mendengar namanya langsung sembuh, saudara. Iya. Iya. Kembali terjadi pelanggaran, saudara. Iya. Lak tombol. Menajib dan leh hadiah ini. Final. Terima kasih sekawan motor. Terima kasih HSWR Jaya. Ayo jadi sponsor utama. Mari kita doakan bersama-sama tim Liga Santri Sepak Bola Situbondo yang hari ini melakukan pertandingan di Kabupaten Jember. Semoga kemenangan dari kemenangan menaruh tim Liga Santri Situbondo. Liga Kasat, tembak langsung. Liga Kasat. Buat beli rokok tim. Oh, terima kasih Bapak Agus Bairi sudah memberi saweran kepada tim ofisial HSBR Jaya yang selalu mensukseskan acara-acara sepak bola di Kabupaten Situbondo, saudara. Honor Haji Suwairi, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Menyaksikan perebutan 16 besar tiket Delta Lembut Amat Kota melawan Arja Saputra, saudara. Kita kembali ke layar televisi Anda, saudara. Iya, kembali. Nomor punggung 19. Nomor punggung 19. Tarik ke belakang. Endek saja, saudara. Arja Saputra. Mendapat dorongan, saudara. Iya, jabat tangan, mas. Jawa tangan nomor punggung 10. Iya. Melakukan dorongan, saudara. Nomor punggung 10 Putra Mahkota. Kembali nomor punggung 19 Andre. Inilah Andre, saudara. Andre tidak kata Andre. Masih lemah tendangan dari Andre. Mudah sekali bagi Zaitu keluar kemas ke bola dari pemain Putra Mahkota. Lambung tinggi berbahan. Arja Saputra, nomor punggung 5 kali ini. Ilham. Kendi. Kurang kemas Kendi, saudara. Kata serangan Putra Mahkota, bendanya saya, saudara. Bukum.
pelanggaran yang bukan pemain Putra Mahkota atau kalian orang ke dalam. Kita tunggu saja keputusan wasit. Oh, dan orang ke dalam untuk. Oh, ternyata tendangan bebas bersaudara. Tendangan bebas untuk Arjasa Putra. Sudah ada Kofan Gonsalves yang menunggu di depan kotak penalti. Lampung tinggi berkat. Lampung tinggi berkat. Berkutu. Kapten kebelasan bola. Gagal kali ini serangan Arjasa Putra. Kali ini Putra Mahkota. Serangan yang dilakukan teman Putra Mahkota. Menarik. Ya, nomor punggung 20. 15.000. Ya, 15.000. Satu kapten kami dia, saudara. Biasa, ada mau turun, Pak. Penonton sudah tahu, Pak, bahwa kalau pelanggaran, ya pelanggaran. Kapan Gonsalves, saudara? Masih Kapan Gonsalves, Lampung tinggi berkan? Maksal Putra Rua. Oh, Kapan? Mau masih bawa Kapan, saudara? Oh. Kembali ke dalam untuk Arjasa Putra, pendek saja. Kembali Putra Mahkota. Lambung tinggi berban. Kurang cermat umpan dari Arjasa Putra kali ini. Masuk ke misalnya nomor punggung 10 sebenarnya. Rizal. Oh, langsung terlalu pemain jaga Arjasa Putra. Namun kurang cermat stop bola dari pemain depan Putra Mahkota masih dikasih Fendi. Kutu-kutu berjaga-jaga sesenara. Ditipu mahaja Arjasa Putra. Fendi kembali. Tarik ke belakang. Nomor punggung 3. Satu. Hei. Lebar. Putra Mahkota. Masih Putra Mahkota lebih tinggi. Kutu tangan masih sambung sesenara. Satu tendangan masih melambung sesenara. Putra Mahkota. Dimas, masih Dimas, Mbak Ica, Udang Garam Surya 12, dikirim Mbak Ica. Oh, lihat pemain sudah dibunyikan saudara. Skor kedudukan sama kuat. 0-0 saudara. Iya. Mbak Nesa juga sudah hadir. Iya. Gajah-gajah kuku-kuku Mbak Nesa. Ditutup ya? Iya, Pak. YouTube-nya klub sini, Pak. Apa ini? Persib Millennium. Iya. Kupunyi sosmed Persib Millennium FC. Bagi YouTube, Facebook, maupun Instagram. Kalau TikTok, silakan hubungi kupunyi Abdus Salam. Di sana ada kumpulan TikTok dari Bang Salam. Yang sudah berpenghasilan, maksudnya, Pak, tiap bulannya. Belum aja, Pak. Jam tadi. Ya, bukan yang sudah dibutuhkan. Alfafan. Alfon Salves sudah berputus. Ini sudah 500 jam. Subscribernya sudah 400. Ya, saudara. Alfon Salves, saudara. Terjuga. Alfon Salves, saudara. Ya. Boleh dibutuhkan. Inilah. Saya malah punya. Sudah 3.000 subscriber, tapi yang sulit jam tayang. Masih saya bro. Masih 100-an. Lampung tinggi berpaksakan di tubuh saya. Ya, harus saya memanjakan Arjasa Putra, saudara. Nomor punggung 14. Harus. Ya. Gampang. Gampang bersalves.
Satu misi dilakukan pemain belakang Putra Mahkota, lempar ke dalam dilakukan Rizwara. Satu misi dilakukan nomor punggung 5. Kembali Putra Mahkota, lambung tinggi berbahan. Terjadi berputar bola ya. Edu, bola dilakukan pemain belakang. Lalu kali nomor punggung 12 saudara. Sapu masih dilakukan, donor pemerintah. Oh, tidak ada pelanggaran saudara. Tidak ada pelanggaran Arjo Sapu Pratali ini dilakukan. Pelanggaran balik, pasang ke Sanchez. Tapi kecampur ya, kan? Iya. Pelanggaran, kita cenderung menulisan wasit saudara. Ada dua pemain terbiak tadi. Ada yang melakukan baik di Bibi Putra Mahkota maupun Arjo Sapu Pratali, saudara. Iya. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Iya. Itu shot kamera, video pendek yang model berdiri. Tendangan bebas untuk Arjo Saputra. Pelanggaran dilakukan pemain Putra Mahkota. Kita sering masukkan video ke YouTube. Akhirnya orangnya Arjo Saputra mengunjungi ke shotnya daripada ini kalau orang ini malas. Lalu video berbahan. Terkubah offside sebenarnya pemain Arjo Saputra. Lower punggung 19 Andrew. Kita tunggu saja apakah Evan Gonsalves bisa mengantarkan tim Arjo Saputra merebut satu tiket ke bawah 16 besar saudara. Ya, jangan dilupakan dan dilewatkan di pertandingan eksibisi. Panitia selalu melakukan negosiasi dengan tim sepak bola putri yang akan digelar nanti tanggal 6 Agustus hari Sabtu, saudara. Tim sepak bola putri akan menjadi sejarah terjadinya pertandingan eksibisi sepak bola putri di lapangan Raden Sumatera. Kita tunggu saja tanggal mainnya, saudara. Iya. Mata-mata beribis. Ya, itu panitia bahwa ketua Bapak Abad Kusari masih melakukan negosiasi dengan tim Arema Putri Malang untuk melakukan laga eksibisi. Kita kembali ke dalam rumah anda sudah nomor punggung 10 Putra Mahkota menutup bola terjadi perebutan bola saudara. Oh iya. Calon ditenangkan. Tenangkan emosi nomor punggung 10. Iya. Pergantian pemain dari Putra Mahkota, Faiz keluar nomor punggung 10.